Halo semuanya, hari ini kita akan kerjain apa ini? Brain test 2. Ya 2, karena ini yang chapter-chapter kan. Chapter apa bahasa Indonesianya? Bab. Bab-bab, ya kan? Jadi ada bab baru namanya Crazy High School, bukan apa tuh High School Musical, bukan nih Crazy High School. John, Megan, Regina dan Jack as they tackle with their high school lives and issues. Oh my god, this is in English. Join, bukan John. Kata gue, join Megan, Regina, and Jack as they tackle with their high school lives and issues. Pokoknya ini kayak drama-drama orang Amerika lah ya. Kayak film-film yang SMA-SMA di Amerika kayak gitu. Kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Jadi kita mulai dengan Megan. Megan ini ikat rambut, ikat dua rambutnya, masukin buku-bukunya, dan dia siap pergi ke sekolah. Megan tuh yang kayak nerdnya. Nerd tuh apa sih? Nerd! Kutu buku! Itu. Megan is a hardworking A+ student. Pokoknya dia nilainya bagus. Terus, ya pokoknya kayak gitulah. Ya, next! Okay, ini Regina. She is worried about her face, but she is going to be late for school. Kalau yang tadi kita bantuin dia untuk siap-siap pergi ke sekolah, yang ini kita bantuin dia biar cepet-cepet pergi ke sekolah. Karena ini mau telat gitu ya. Jadi caranya, ini airnya kan didingin, kita panasin. Panasin, terus nyalain airnya. Biar dia beruap. Terus dia keluar. Entah kenapa ini ngabisin air sebenarnya, cuman ya begitulah ya. Regina is all about being the most popular girl in the school. Nah, jadi yang tadi kutu buku, yang ini cewek yang populer satu sekolah. Karena tadi lihat bajunya cheerleader, kalau di Amerika anak-anak yang cheerleader tuh biasanya yang terkenal-terkenal gitulah ya istilahnya. Kalau kalian tahu Glee kayak gitu. Next. Glee, ampun, film zaman kapan. This is Jack, don't let him miss the school bus. Ini yang versi cowoknya, kita suruh dia skating. Bukan skate, tapi roller skate. Jack is the most athletic student of the school. Nah, kalau misalnya di Amerika tuh kan ada yang kutu buku, ada yang popular girl, yang biasanya anak-anak cheerleader. Tahu kan cheerleader apa, nggak mungkin kalian nggak tahu. Terus ada yang cowoknya yang dia tuh jago sport adalah olahraga. My god, untung. Jadi gitu. Next. Nah, kalau olahraga di Amerika yang terkenal itu apa? Football. Kalau di Indonesia apa ya? Next. Level 4. Another busy school morning. Pokoknya ini pagi-pagi yang pokoknya banyak banget orang-orangnya. Terus kita grup-grupin gitu kan. Kalau anak-anak SMA biasanya kan ngegeng-ngegeng gitu kan ya. Yang ini kita geng-gengin, yang cewek-cewek sama cewek-cewek cheerleader, yang cowok-cowok sama cowok-cowok footballer, dan Megan sendirian. My friends are books and math problems. Teman gue tuh adalah buku dan soal-soal matematika, karena dia nerd. Okay. Regina forgot to complete the assignment in the activity book. She needs Megan's book. Jadi dia mau buku yang warna merah atau biru itu kita bikin Megan kepleset biar jatuh dan bukunya terbang bang haburan. Padahal kalau misalnya aslinya lu jatuh kan gak begitu, guys. Ouch, watch your step, nerd. Sakit, ouch to ow. Hati-hati dong jalannya, itu buku, itu next. Regina must swap her book with the Megans. Lu kalau Megan tuh yang aku ingat tuh Megan the Stallion, yang bukan nerd. Jadi ini kita tukar, karena ini yang merah. Ya ditukar tuh, ih. Lah, kok salah? Oh, bikin Megannya pusing dulu. Kacamata ini buka biar gak kelihatan gitu, guys. She completed all of the assignments. Nice. So, Perio udah selesai. Bagus.
Jack wants to start a food fight. Mau perang maeman. Jadi kita mulai lempar-lemparin barang. Tangan di... Oh my god, tangan orang ini harusnya, bukan tangan Jack. Terus lempar emannya, terus lempar. Oke. Gitu. Gak usah. Pokoknya taruh sendok di makanan terus lempar mangkoknya yang depan Jack. Hey, finally some action, akhirnya enggak bosan-bosan amat gitu. Regina wrote a love letter for Jack and she wants to send it as a paper airplane. Jadi ini ada surat cinta terus dia mau lempar, tapi dia mau lempar ke Jack, bukan ke orang ini. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menyalakan kipas anginnya, lalu kita lempar. Salah, maksudnya ini. Nah, kayak bukan kipas angin deh, tapi jendela. Langsung dibuang sama si Jack. Next. Regina is having a hard time with the quiz. Help her steal Megan's paper. Regina mau tuker kertas ulangan sama Megan karena Megan udah pasti udah selesai. Jadi Regina ya udah tuker aja ya kan. What? This is not my paper. Anyway, let's redo all of the questions again. It is already too easy for me. Kata si Megan. Intinya Megan bilang tesnya terlalu mudah. Dan dia kan ketukar tuh sama kertasnya si salah ditukar sama Megan, kertasnya jadi kosong lagi. Ya udah dia kerjain lagi karena menurut dia itu gampang gitu. Next, level 10. Help Jack to evade the tracklers. Yang pertama, copot dulu sepatunya dia. Yang kedua, helmnya minggirin biar tackler ya, tacklers. Tacklers tuh yang apa sih, yang jatohin orangnya gitu loh. Kalau di football. And that's a touchdown, baby. Kalau touchdown ya bolanya tuh ditaruh di garis. Tapi jadi bolanya harus dibawa lari. Gitu pokoknya, next. Level 11, help Regina to follow the cheerleader dance. Ini jangan sampai terlalu telat. Ay, salah. Kiri. Oi. Kiri, kanan. Loncat. Hah? Kok lo loncatnya dua kali tadi gue? Kiri, kanan. Loncat. Kiri, kanan. Loncat. Kiri, kanan. Kiri. Okay. I will be the cheerleader captain soon. Ternyata dia bukan kapten cheerleader, padahal gue pikir dari tadi itu kaptennya karena dia yang syung gitu kan. Help them form a pyramid. Caranya gampang, tinggal 3, 2, dan 1 di atas. Dah. Lanjut, level 13. This will definitely make me the most popular girl. Megan wants to take revenge on Regina. Wow. Ini kebetulan mereka semua lagi di satu lapangan. What's a pretty girl, Jack. Jadi tadi si Jack melihat si Megan yang rambutnya diurai tanpa kacamata. Next. Regina is once again bullying Megan. Stop it. Kita akan bikin Regina stop bully Megan. Gitu. Penyangga mejanya kita ilangin, oke? Okay? Okay. You'll pay for our ruined food. Do you hear me? Katanya. Bayar makanan gua. Next. Jack is late for lunch. Help him pass this crowd. Ini orang jatuhin dulu. Terus kita slide down the... Apa sih? Ya itu namanya. Yeah, show off katanya. Waktu, pamer gitu. Anyways, ini gue bingung deh. Oh,
Oh, ini kita samain sama yang Megan. Aku gak ngerti kenapa shape-nya harus samain, cuman ya udahlah ya. Terus Megan bilang, "I'll be the first woman president." Aku akan menjadi presiden cewek pertama di Amerika. Amerika sepanjang sejarah cowok semua ya. Hillary Clinton waktu itu gak jadi. Kalah sama Donald Bebek Mix. Chuck wants to bring Regina and Megan together for peace. Pokoknya maunya mereka barengan gitu kan ya. Ya udah caranya adalah now hug and forgive each other please. Ya udah pelukan terus maaf-maafan gitu. Kebetulan udah mau Idul Fitri ya kan. Next. Tapi mereka malah berantem. Jadi kita harus panggil guru. Bapak Kepsok nih ya, Bapak Kepsok. Kepsek, kenapa kepsek kan? Apakah kalian ngomong kepala sekolah gitu? Enggak, kepsek, kepala sekolah, kepsek. What is this all about? Kata. Kenapa ini? Kenapa ini? The extremely angry school principal. Kalau principal apa ya? Ya, kepsek. Tapi beda itu principal. Ini pokoknya jangan sampai kita kena, ditangkap sama gurunya. Tidak boleh, tidak boleh. Ayo, 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 Pak E. Ayo, lo capek lo. Haha. Pokoknya gak boleh kena tadi ya. Well, we work great as a team. Maybe you weren't a sore loser after all. Pokoknya Megan yang, wah ternyata kita bisa kerja sama. Terus Shaggy-nya kayak, oh ternyata lu gak secupu yang gue kira. Nah gitu. Next. Kok dapat banget ya karakternya. They got detention. Mereka dapat detention tuh apa ya kalau di Indonesia ya, kayak hukuman gitu sih. Let's use this opportunity to make them friends. Pokoknya mereka jadi friends. Ini kita mau benerin kacamatanya. Kalau udah, Megan kerjain semuanya. Kalau udah, ditukar. Tukeran, tukeran kertas ini. Kenapa tidak mau? Kacamatanya sudah diperbaikin. Kertasnya tidak mau bertukar. Aishii. Nah, dah. Oke, ada tempat sweet spotnya itu ya. Ini cewek. Memang cewek. Thanks for fixing my glasses. Oh, jadi tadi yang benerin kacamatanya si Megan tuh si Regina gitu. Terus si Megan bantuin. Itu yang tadi tulis-tulis itu. Kalau di Amerika kan misalnya I will not punch my friend. Terus di kali berapa lembar gitu disuruh I will not punch my friend gitu-gitu-gitu aja terus. Habis itu mereka temenan. The end. Thank you semuanya udah tonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga membantu kalian semua. Kita akan ketemu di video aku yang ada di sana. Dadah.